Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana sultanil awliya Kanjeng Sinuhun Gadi Sayyidi Syekh Syarif Hidayatillah Sikamil maulana sultanil mahmud. Karomah yang ketiga, mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Kisah ini diceritakan oleh saksi mata pada kejadian aneh itu, yaitu Ustadz Jamhuri Karim Kiha SOSI, yang mana beliau merupakan pendiri pondok pesantren Darul Ulum Nahdlatul Wathon Sulawesi Tenggara dan juga menjabat sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Wathon Provinsi Sulawesi Tenggara. Dikisahkan pada tahun 1995 ketika Ustadz Jamhuri Karim masih duduk di tingkat 4 Ma'had Darul Quran Wal Hadis, pada suatu pagi Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid hendak mengisi acara pengajian di Musholah Al-Abror. Para jamaah yang terdiri dari tulab atau penuntut ilmu laki-laki dan juga tolibat atau penuntut ilmu perempuan Ma'had Darul Quran Wal Hadis Al-Majidiyah As-Safiyyah Nahdlatul Wathon Pancor Lombok Timur sudah berkumpul dengan rapih menggunakan pakaian muslim dan muslimah serba putih. Mereka semua berdoa secara berjamaah membacakan doa-doa yang telah diajarkan oleh Tuan Guru Haji Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Hal tersebut hingga saat sekarang menjadi rutinitas yang tetap lestari yang dilakukan setiap pagi sebelum pengajian dimulai, sembari menunggu kedatangan gurunya yang akan memberikan materi pengajian hingga sekitar jam 10 pagi pada setiap harinya. Pada saat itu kebetulan pengajian akan diisi oleh Bapak Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfenani. Para tulab atau penuntut ilmu laki-laki segera mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari tempat duduk yang akan diduduki oleh sang penceramah dan juga mereka mencoba ngalap barokah atau tabarukan, mengambil barokah dari tempat duduk Bapak Maulana Syekh dengan cara menyimpan sajadah-sajadah mereka di atas tempat duduk Bapak Maulana Syekh. Akhirnya sajadah demi sajadah pun disusun dengan sangat rapi di kursi tempat duduk beliau hingga membentuk tumpukan yang tebal dan empuk. Kemudian bersama tumpukan sajadah-sajadah tersebut juga ditumpuk sal atau kain tenun impor yang berwarna hijau yang merupakan syal kebanggaan tulab Ma'had, sehingga tersusun dengan sangat rapi tempat duduk tuan guru kebanggaan mereka yaitu Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Para santri dan santriwati atau tulab yaitu penuntut ilmu laki-laki dan juga tolibat atau penuntut ilmu perempuan sudah bersiap semua untuk menerima bimbingan ilmu dan tausiah dari Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Maka setelah doa selesai dilantunkan, lalu datanglah Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ke Musholah Al-Abror. Kemudian dengan segera salah seorang tolib Ma'had mengucapkan ihtirom atau tanda memberi hormat. Lalu dengan segera semua tulab dan tolibat berdiri sebagai bentuk takzim atau penghormatan kepada kedatangan tuan guru beliau. Hal ini merupakan tradisi yang terus dilestarikan di kalangan perguruan Nahdlatul Wathon sebagai bentuk penghormatan kepada sebuah keilmuan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Kemudian ketika Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid sudah datang ke majelis tersebut, maka salah seorang tolib kemudian mengucapkan hayu yang merupakan tanda agar seluruh hadirin segera memberikan salam. Kemudian semua yang hadir di majelis tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab oleh Bapak Maulana Syekh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan setelah dijawabnya salam, maka semua hadirin yang hadir di majelis tersebut kemudian kembali duduk dengan rapi dan tertib di tempat mereka masing-masing. Dan mereka kemudian siap-siap mendengarkan pengajian yang akan dibawakan oleh Tuan Guru Mulia Nahdlatul Wathon ini. Namun pada saat itu ada hal yang aneh, tidak seperti biasanya. Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid tidak segera duduk di kursi yang telah disediakan. Namun beliau masih saja terus berdiri di depan kursi yang telah dipersiapkan tersebut.
Tentunya hal ini membuat semua yang hadir pada saat itu bertanya-tanya, ada apakah gerangan yang membuat Bapak Maulana Syekh enggan duduk di kursi yang telah disediakan tersebut. Pandangan mereka kemudian tertuju kepada kursi tempat duduk Bapak Maulana Syekh. Perasaan penasaran bercampur was-was dan rasa bersalah, khawatir ada sesuatu hal yang membuat orang yang paling dihormati di Nahdlatul Wathon ini tidak berkenan duduk di kursi tersebut. Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata, "Saya tidak mau duduk di sajadah yang ada tanda salibnya." Sontak saja ucapan dari beliau ini membuat para tulab atau penuntut ilmu laki-laki dan tolibat atau penuntut ilmu perempuan dan juga seluruh jamaah yang hadir di majelis tersebut menjadi geger. Tanpa dikomando, dengan segera beberapa orang yang tadi bertugas mempersiapkan tempat duduk Bapak Maulana Syekh segera maju ke depan lalu membongkar satu persatu sajadah yang telah tersusun rapi tersebut. Mereka mencari dengan sangat seksama sajadah manakah yang dimaksud oleh guru beliau yang ada tanda salibnya. Sambil membongkar helai demi helai semua sajadah dari atas hingga paling bawah, akhirnya mereka tercengang ketika salah seorang menemukan sehelai sajadah dengan motif yang terdapat tanda salib, yang mana sajadah tersebut berada di urutan yang paling bawah. Maka semua yang hadir pada saat itu merasa sangat heran. Bagaimana Bapak Maulana Syekh bisa tahu ada sajadah yang bertanda salib itu, sementara posisi sajadah itu berada di paling bawah dan sudah tertumpuk dengan banyak sajadah yang lainnya. Jika secara logika, Bapak Maulana Syekh tidak bisa melihat sajadah tersebut, namun karena karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang ulama masyhur ini, maka beliau bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi tersebut. Kemudian diambillah sajadah yang bermotif tanda salib itu, lalu semua sajadah yang lain yang telah dibongkar tadi kemudian disusun kembali dengan sangat rapi. Dan benar saja, kemudian Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kali ini langsung mau menduduki kursi tersebut setelah sajadah yang bermotif tanda salib tersebut telah diambil. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan mukasyafah atau kemampuan melihat dengan mata batin atas sesuatu yang terhijab atau sesuatu yang tersembunyi kepada seorang waliullah, sehingga beliau mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat secara kasat mata menurut pandangan orang awam pada umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Karomah yang keempat, tongkat bercahaya dan kembalinya mutiara. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Muzayyin Sobri dan putra dari saksi mata dari kejadian tersebut, yaitu putra Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif MA yang bernama Tuan Guru Zuliadain. Dikisahkan Bapak Maulana Syekh membangun pesantren di sebuah tempat. Di tempat di mana beliau membangun pesantren tersebut, maka ditanamlah 4 buah permata. Pada sekitar tahun 1994, Bapak Maulana Syekh rutin mengadakan pengajian setiap minggu di sebuah madrasah. Pada suatu hari, Bapak Maulana Syekh memberikan 4 buah mutiara beserta ada pusaka-pusaka yang lain kepada Tuan Guru Anwar Ma'arif untuk ditanam di sebuah musholah di madrasah tersebut. Tuan Guru Zuliadain pada saat itu menyaksikan sendiri ditanamnya 4 mutiara pemberian Bapak Maulana Syekh tersebut. Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata kepada semua yang hadir pada saat itu, "Kalau bukan karena keikhlasan dan ketulusan muridku Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif, maka tidak akan aku berikan 4 mutiara ini, karena mutiara ini mahal harganya." Kemudian pada tahun 1997 Bapak Maulana Syekh wafat dan Tuan Guru Anwar Ma'arif beserta anaknya yaitu Tuan Guru Zuliadain karena ada sesuatu hal sehingga terusir dari madrasah tersebut, dan bahkan mereka sudah tidak boleh lagi berkunjung ke madrasah tersebut. Waktu kemudian terus berjalan. Pada sekitar tahun 2000, banyak para alumni Nahdlatul Wathon dari Lombok Utara dan orang tua santri yang meminta Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif MA untuk mendirikan dan membangun sebuah madrasah. Akhirnya Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif MA bermusyawarah dengan tokoh masyarakat dan orang-orang yang sepaham dengan beliau untuk membangun sebuah madrasah. Tidak lupa beliau juga sholat istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta ini. Apakah ia harus membangun madrasah yang baru sementara sudah ada madrasah yang lama? Akhirnya pada suatu malam, yaitu pada tanggal 17 Ramadan, setelah Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif
pulang sholat taraweh dari sebuah musola, begitu beliau pulang ke rumah dan membuka laci, maka terkejutlah dia karena semua benda pusaka dan mutiara yang dulu pernah ditanam oleh Bapak Maulana Syekh itu sudah ada di laci tersebut. Bahkan hal tersebut disaksikan sendiri oleh putra dari Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif, yaitu Tuan Guru Zuliadain, bahwa permata itu benar-benar asli. Dari 4 permata yang dulu pernah ditanam oleh Bapak Maulana Syekh, yang kembali adalah 3 mutiara. Sementara yang satu mutiaranya mungkin masih berada di musola yang lama. Kemudian setelah menemukan 3 mutiara tersebut, pada malam harinya Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif bermimpi bertemu dengan Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Di dalam mimpinya itu, Bapak Maulana Syekh memakai tongkat dan tongkatnya itu bersinar. Dan sinar itu menunjukkan batas-batas wilayah untuk pembangunan madrasah yang baru, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak yang putus sekolah. Mendapatkan 3 mutiara dan mimpi bertemu dengan Bapak Maulana Syekh itu menjadi sebuah isyarat. Maka Tuan Guru Haji Anwar Ma'arif kemudian pada tahun 2000 memberanikan diri membangun madrasah yang baru. Dan pada tahun 2003 izin operasionalnya resmi dikeluarkan, yang saat ini menjadi Pondok Pesantren Al-Azhar Nahdlatul Wathon, Putri Tanjung Kayangan Sandik Batu Layar. Adapun 3 mutiara tersebut kemudian ditanam di musola yang baru sesuai dengan isyarat yang beliau dapatkan di dalam mimpinya. Wallahu alam bisawab. Para sahabat-sahabatku, kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian yang ajaib, sebuah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para waliullah, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, kepada seorang ulama yang selalu senantiasa menciarkan agama Islam dan menyebarluaskan kebaikan, itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, para sahabat-sahabatku semua sekalian, hendaknya kita semua harus mencintai para ulama. Kita harus bersyukur, kita harus mencintai para tuan guru kita, karena berkat jasa dan perjuangan beliaulah kita sekarang ini bisa menikmati sebuah keilmuan, sebuah pengetahuan, yang mana nilai dari keilmuan atau pengetahuan itu sendiri itu sangat luar biasa, tidak bisa dinilai dengan uang atau harta. Oleh sebab itu, para sahabat-sahabatku semua sekalian, kita semua harus menghormati dan menghargai jasa-jasa para guru-guru kita, jasa-jasa para ulama-ulama kita yang telah menciarkan agama Islam dan memberikan pengetahuan serta keilmuannya kepada kita semua sekalian. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.